1 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit, 4 ringgit, 5 ringgit. Wah, Fizi. Saya orang kaya. Saya jutawan, senang hati, Fizi. Duit saya banyak, Fizi. Sini. Di sini ada dan di sini ada, Fizi. Dah boleh buat lagu ni kan, 2 jutawan. Tapi, Fizi, macam mana nak bawa duit ni, Fizi? Banyak. Tak tahu nak simpan macam mana, nak selamat, Fizi. Itulah. Saya pun dah kata-kata mana duit saya ni. Banyak ni, wang mas. Wah, macam mana ni? Banyak ni. Jutawan. Orang kaya. Hey. Jutawan. Ya, banyak wang. Hebat betul lah. Banyaknya duit. Ya. Marilah simpan duit dalam bank saya. Bank? KCMS 2 Abdul. Saya KCMS? Akan tukar duit tuan-tuan ke dalam bentuk digital. Digital? Hebat tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak percaya. Percaya. Nanti hilang duit kita. Kenapa duit dia tarik? 1 kad tuan, jutawan dan juga orang kaya ke dalam bentuk kad ajaib ini. Kad ajaib. Dengan kad ini, duit kita dalam kad urusan tuan-tuan dan puan-puan untuk membeli belah tanpa membawa cash, membawa tunai hanya dengan kad ini sahaja. Betul eh? Betul. Macam mana? Kita bagi. Jom, marilah kita bagi. Ya. KCMS 2 Abdul. Silakan. Baik, kita gunakan kad ajaib. Ya, yeah. Jutawan banyak jom, wang. Cipat, silakan. Jom, Didik TV KPM. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Okay. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton Didik TV KPM. Hari ini Abang Fizi jadi orang kaya. Orang kaya, tengok tak? Duit banyak berkepuk-kepuk. Jadi, terima kasih kepada adik-adik semuanya. Harap semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang tenang-tenang. Hari ini, jom kita berkenalan dengan 2 orang cikgu yang akan bersama-sama kita pada hari ini. Jom saksikan siapa cikgu kita ini. Bagi menghangatkan studio kita pada hari ini, kita ingin jemput Cikgu Abdul Rani, Abdul Rahman daripada SK Taman Seri Gombak dan juga Cikgu Abdul Hafiz Seman, aka SK Kampung Tuku, Petaling Jaya Selangor. Yeah. Selamat pagi, Cikgu-Cikgu. Ini Fizi, duit kita tadi. Dah jadi kad ajaib, Fizi. Ya, silakan, Fizi. Itulah dia. Terima kasih kepada semua, guys. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu, iaitu kad ajaib. Cikgu Rani, kenalkan diri cikgu dengan kawan-kawan saya yang sedang menonton. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Cikgu Abdul Rani Abdul Rahman dari SK Taman Seri Gombak. Dah berapa tahun dah mengajar, cikgu? Dah 22 tahun, Fizi. Seusia dengan Fizi. Kita sama muda. Sama muda. Baik, kita nak kenal dengan Cikgu Rani, kita nak kenal dengan Cikgu Hafiz pula. Okey, cikgu, sila kenalkan diri, cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Abdul Hafiz Seman alias Kamarul Zaman dari SK Kampung Tungku, Petaling Jaya. Ya, cikgu, sudah berapa lama cikgu mengajar? Sudah 19 tahun. Alhamdulillah. Cikgu. Sudah lagi. Lama ya. Ya, remaja. Remaja betul. Remaja purba, cikgu. Baiklah, hari ini kita akan belajar kad ajaib, tapi hari ini Abang Fizi tidak berkesorangan dalam studio. Kita ditemani oleh kawan-kawan kita yang ada dekat Google Meet ni. Kita nak berkenalan dengan kawan-kawan kita daripada SK Taman Seri Gombak, ada SK Kampung Tungku, ada SK Bukit Jelutun dan juga Sekolah Rendah Agama Integrasi Salak Tinggi Selangor. Lambai sikit kawan-kawan. Ya Allah, kacak-kacak dan juga cantik-cantik adik abang hari ini. Okey, kita nak berkenalan dengan kawan-kawan daripada SK Taman Seri Gombak. Kita mulakan dengan Adam. Dam, kenalkan diri Dam. Silakan Dam. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.
Nama saya Adam Danish bin Rosden dari Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak. Boleh panggil saya Adam. Salam berkenalan. Salam berkenalan. Kita kenal dengan Adam yang seterusnya juga daripada SK Taman Seri Gombak. Kita bersama dengan Emrin. Mana ada Emrin? Emrin, kenalkan diri. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Emrin Nazif bin Akul Hamdi dari SK Taman Seri Gombak. Boleh panggil saya Emrin Nazif. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Kacak Emrin hari ini. Okey, yang seterusnya kita nak bersama dengan El Al-Iz Akimi. Sila kenalkan diri, Akimi. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Al-Iz Akimi bin Al-Masmin dari Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak Selangor. Kamu semua boleh boleh panggil saya Iz. Selamat berkenalan. Terima kasih Iz, selamat berkenalan. Adam, Emri dengan Iz. Okey, yang seterusnya kita nak bersama-sama dengan SK Kampung Tungku Petaling Jaya Selangor. Mana dia adik abang ni, nama dia Hafi. Hafi, kenalkan diri Hafi. Hai Abang Fizi dan hai cikgu-cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hafiz Syam bin Hasnul Isyam dari Sekolah Kebangsaan Kampung Tungku Petaling Jaya Selangor. Selamat berkenalan dan hai semua. Hai. Itu dia. Hafiz, cara dia melontarkan tonasi seakan-akan pembaca berita. Hebat-hebat. Ada bakat ni. Habislah Abang Fizi lepas ni. Okey, seterusnya daripada SK Bukit Jelutong, mana dia adik abang Anik? Anik. Hai, assalamualaikum. Nama saya Anik Amsyar bin Muhammad Kamal Azizi dari Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong Selangor. Kamu semua boleh panggil saya Anik. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan Anik. Okey, jom kita nak bersama-sama dengan kawan saya ni daripada Sekolah Rendah Agama Integrasi Salak Tinggi Selangor. Kita bersama dengan Fatimah Nur Fitra. Fatimah, cantiknya dia. Kenalkan diri Fatimah. Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Fatimah Nur Fitra binti Muhammad Noah dari Sekolah Rendah Agama Integrasi Sanak Tinggi. Boleh panggil saya Fatimah. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan. Itu dia ke-6 adik-adik Abang Fizi yang bersama-sama dengan kita di atas talian. Okey, hari ini cikgu, apa standard pembelajaran yang bakal kita pelajari hari ini cikgu? Silakan. Ya, hari ini ya. Baiklah semua ya, anak-anak murid cikgu. Ya. Hari ini kita akan belajar 1.4.4 iaitu menyatakan permintaan ya, menyatakan permintaan. Bukan bersoal jawab eh. Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan. Minta alasan yang sesuai dalam situasi formal dan tidak formal secara bertata susila. Banyak tu, menyatakan permintaan, alasan, situasi formal, tidak formal, bertata susila. Lima benda. Betul. Betul. Jadi memang ada kena mengena dengan gimmick kita pada hari ini. Ya, memang ada kena mengena. Baik. Objektif. Objektif dia. Pada akhirnya, apa yang murid kita dapat? Menyatakan permintaan secara formal dan tidak formal secara bertata susila. Bertata susila. Ya, itu penting sekali. Mereka tidak bersoal jawab. Mereka perlu buat permintaan dan nyatakan alasan. Jadi bagaimana nak nyatakan permintaan bukan dalam bentuk penjualan. Jadi kita tunggu selepas ini. Bagaimana kawan-kawan? Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jumpa sekejap lagi. KPM Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini, ditemani oleh Cikgu Rani dan juga Cikgu Hafiz kita. Baiklah, hari ini kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Kad Ajaib. Tapi sebelum tu, Abang Fizi nak pesan kepada semua yang sedang menonton, ingat jaga SOP walau di mana jua kalian berada pada hari ini ya. Di tangan Abang Fizi ada gel pembasmi kuman. Cikgu Rani, silakan Cikgu Rani. Okey, Cikgu Hafiz, silakan Cikgu Hafiz.
Sama-sama kita gunakan, sama-sama kita elakkan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19. InsyaAllah hendaknya semakin hari semakin turun, okay, cikgu, ya. InsyaAllah. Ha, kita harapkan kerjasama seluruh kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM ni dapat digemling agar kita dapat melawan dan juga memutuskan rantaian COVID-19. Baik, cikgu Rani dan juga cikgu Hafiz, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu. Baiklah, ya, Abang Fizi, cikgu Rani, apa yang akan kita belajar pada hari ini? Baik, cikgu. Baik, kita akan belajar pada hari ini aktiviti yang pertamanya, akan murid-murid akan menyatakan permintaan dan alasan secara formal dahulu. Formal, cikgu? Ya, secara formal. Lepas tu menyatakan permintaan dan alasan secara tidak formal pula. Dan aktiviti kita yang ketiga, menyatakan permintaan dan alasan secara formal dan tidak formal. Betul juga, Hafiz. Sebelum tu, Fizi. Ya, cikgu. RM1, RM2, RM3, RM4, RM5. Kita nak tunjukkan satu video terlebih dahulu pada murid-murid kita. Macam mana situasi formal dan tidak formal tadi. Jom, murid-murid, dah bersedia atau belum? Dah bersedia atau belum? Terbaik. Jom kita saksikan, kawan-kawan. Video. Rakib, tolong kakak buat pesanan makanan ini secara dalam talian supaya dapat menjimatkan masa. Baiklah kakak, sila tunjukkan kepada Rakib butang yang patut ditekan supaya Rakib tidak membuat kesilapan. Ya, itu video yang pertama. Baik, cikgu. Video yang kedua. Terlihat situasi yang kedua. Jom saksikan. Dah bersedia. Murid-murid cikgu dah bersedia. Video yang kedua. Ya, terbaik. Okey, jom saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila imbas suhu kamu supaya dapat mengetahui sama ada kamu sihat ataupun tidak. Baiklah. Harap berasa dan menjaga penjarakan fizikal supaya kita mematuhi peraturan COVID-19. Terima kasih. Sama. Walaupun tadi mengimbas suhu tu situasi yang ditunjukkan, bukanlah murid-murid yang mengimbas suhu. Sebenarnya guru-guru yang mengimbas suhu. Tadi hanya simulasi lakonan sahaja. Untuk menunjukkan permintaan dan alasan tadi. Jadi kita nak tanya Cikgu Hafiz, murid-murid, yang mana satu, situasi mana yang menunjukkan situasi formal. Situasi mana? Situasi mana? Terbaik. Mana kata situasi tidak formal adalah situasi yang pertama. Bagus. Silakan Cik Hafiz teruskan dengan aktiviti yang pertama. Menjelaskan permintaan dan alasan secara formal. Formal juga. Kita tengok Baik. Dah bersedia atau belum? Aktiviti yang pertama. Mengimbas situasi yang pertama yang berlaku. Baik. Siapa nak mula? Siapa nak lupa? Okey. Kita mulakan dengan Fatimah, cikgu. Dia yang Fatimah. Tangan memulakan. Silakan Fatimah. Saya akan menjadi pegawai keselamatan. Okey, pasangannya? Saya nampak Anik. Anik, silakan Anik. Okey, Anik dan Fatimah teruskan. Adik cepat dan mula Fatimah. Assalamualaikum, Puan. Kira-kira saya masuk ke dalam bank untuk membuat kad kredit. Ya. Boleh saja. Harap Encik mengimbas mesin jantara dan mengimbas suhu badan agar kami boleh melepasi kesihatan Encik. Ya, bagus. Jawapannya ada permintaan dan ada alasan di situ. Tadi terdapat sedikit kesilapan dan sebut-sebutan di situ. Baik, tapi ada responnya, Cikgu Hafiz. Maka kita bagi 4 kad platinum. 4. Ya, 4. Okey, kita nak bagi siapa ni, Cikgu? 4 pada Fatimah. Kedua-duanya. Satu pada Fatimah. Ya, Fatimah dan Anik. Tahniah. Tepuk sikit, kawan-kawan. Abang Fizi, kalau kita tengok tadi,
izinkan saya masuk ke bank? Ya, cikgu. Meminta cikgu. Bukannya, bolehkah saya masuk ke bank? Izin tanya. Itu pertanyaan dan permintaan. Berbeza di situ. Ya, cikgu. Baik. Baik. Banyak orang dia tanya, boleh nak masuk bank tak? Tanya masuk tu. Tak murid. Murid yang kedua cikgu habis. Silakan. Murid yang kedua. Siapa yang kedua? Masih gambar yang pertama. Silakan, silakan. Siapa? Okey. Ya, Adam. Adam dan Adam, sila pilih rakan kamu Adam. Okey. Ya. Adam pilih siapa Adam? Adam pilih Adam. Adam pilih siapa Adam? Emrin. Silakan. Okey. Silakan Emrin. Emrin. Assalamualaikum Encik. Harap Encik benarkan saya masuk ke dalam bank kerana saya ada urusan dengan bank. Ya. Assalamualaikum Encik. Sebelum Encik masuk ke dalam bank, Encik perlu mengimbas sebagai sejahtera dan guru pada Encik kerana ini adalah dengan operasi COVID-19. Ya, terbaik. Tanya. Jadi, kedua-dua orang murid ini dapat menyatakan permintaan dan kedua-duanya dapat menyatakan alasan dengan tepat. Ya. Berapa kad platinum kita nak bagi dulu? Kita beri 5 platinum untuk kedua-dua orang murid. Terbaik. Tanya. Okay. Okay, Adam dan Emery 5. Teruskan dengan situasi kita kedua, Cik Hafiz. Silakan, Cik Hafiz. Silakan, Cik Hafiz. Tadi sebelum masuk bank, dah masuk ke dalam bank. Baik, siapa yang nak cuba bila masuk ke dalam bank? Cikgu, apa kata kita rehat seketika, cikgu? Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini, cikgu. Ya, boleh. Silakan. Jom kita ke bank dulu. Ya, jom kita ke bank. KPM Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam tahap 2 Bahasa Melayu. Kad ajaib bersama dengan Abang Fizi, Cikgu Rani dan juga Cikgu Hafiz pada hari ini. Cikgu, jom kita sambung. Cikgu ayah kita sambung. Teruskan. Kita teruskan. Permintaan kita dan juga alasan secara formal. Baik, cikgu. Pegawai bank bersedia, ya? Baik, cikgu. Ya. Baik, teruskan. Lihat. Siapa nak cuba, murid-murid? Ya. Bersedia, nak siapa nak cuba? Ya, saya nampak Al-Iz dan Hafi. Ya, silakan, Al-Iz dan Hafi. Silakan, adik-adik. Assalamualaikum, Encik. Saya ingin berjumpa pegawai bank untuk bertanyakan tentang kad kredit. Waalaikumsalam. Boleh. Sila isi data ini untuk memudahkan pihak bank. Encik juga perlu mengikut nombor giliran agar tidak mendahului mereka yang datang lebih awal. Ya. Kata susila ya. Betul-betul mesti ikut nombor giliran. Saya mendengarnya cikgu betul-betul rasa macam di dalam bank. Orang kaya pun tak bagi berapa platinum untuk mereka. Ya. Jutawan dah biasa pergi bank kan? Ya, cikgu. Jadi untuk Hafi tadi ada permintaan, ada alasan. Cuba kita nak betulkan. Bertanya cara untuk membuat kad kredit. Jadi kita dah bagi 4 platinum pada Apa untuk Hafi? Pada Is tadi jelas ada permintaan, ada tata susila ya, juga Hafiz. Akhirnya maka kita bagi 5. 5. 5 ringgit. Okey. Teruskan cikgu. Seterusnya aktiviti kita disambung lagi, masih lagi dalam keadaan formal. Dah buat kad dah ni. Dah siap buat kad. Betul. Now sekarang, baik. Now sekarang. Minta maaf. Sekarang. Okey. Kita akan berjumpa. Macam mana ni? Dah dapat kad ni. Apa cerita dia? Siapa? Kita tengok siapa yang banyak duit? Siapa jutawan? Siapa orang kaya? Abang Fizi. Nampak siapa Abang Fizi? Abang nak pilih Adam. Adam dan? Dengan Is. Is. Adam dan Is. Silakan. Nampaknya orang kaya dan jutawan tu. Silakan. Silakan adik-adik. Silakan. Tanya Encik, kad kredit Encik telah siap. Harap Encik boleh gunakan kad ini dengan selamat supaya tidak hilang. Dia pesan eh? Ya, Is. Baiklah Encik, harap Encik dapat membantu saya menggunakan mesin ATM dan pembayaran secara atas talian kerana saya tidak tahu menggunakan kad kredit.
Baiklah. Terima kasih, Encik. Tahniah. Sama-sama. Ada permintaan, ada alasan, ada tata susila dengan sopannya di situ, Encik Hafiz. Kita bagi lima platinum. Ya. Ya, kita bagi tambahan fizik dengan wang silik emas kepada mereka. Wang silik emas. Ya. Terbaik. Dapat bonus lagi. Tampak tangan. Dapat bonus. Sudah tak? Sudah tak? Abang kaya. Baik, kita teruskan aktiviti seterusnya, Cik Hafiz. Aktiviti seterusnya ialah menyatakan secara tidak formal. Tidak formal. Ya. Tadi formal cakap encik, tuan, pak cik. Itu penting. Bila formal, mesti menggunakan kata... Gelaran itu. Ya. Untuk menghormati orang tersebut. Ya. Betul, Cikgu. Kita tak boleh pergi dekat pegawai bank, pakcik bank, guard tu. Hoi. Macam cerita Ramli. Pengawal bank kan? Tak boleh. Hoi. Saya ada nama. Ya, betul tu. Baik. Yang tu formal. Mesti panggilan dengan hormat. Baik. Tak formal, mesti hormat juga. Tapi kita tengok macam mana panggilan tidak formal. Abang Fizi. RM1, RM2, RM3, RM4, RM5. Ya, kita teruskan Cik Hafiz. Situasi seterusnya. Dah dapat kad dah. Dah pandai dah cucuk kad dekat ATM. Now lagi. Sekarang perjalanan pulang balik dari bank. Orang kaya macam tu. Baik, apa yang terjadi bila pulang dari bank? Siapa nak cuba? Nampaknya orang kaya kita dalam studio dan di rumah tu. Murid kita. Ya, silakan. Silakan. Kita nak. Ya, Hafi. Hafi. Silakan Hafi. Ayah, jom kita singgah ke restoran pandu lalu di stesen minyak itu kerana saya laparlah, Ayah. Dia lapar. Ya, siapa? Siapa nak cuba? Ya, Adam. Baiklah, Hafi. InsyaAllah, Ayah akan singgah di stesen minyak. Harap Hafi memilih makanan yang murah kerana kita tidak mahu membazir. Terbaik jawapan mereka. Terbaik. Ada permintaan, ada alasan, ada tata susila. Baiklah, izinkan, harap dan sebagainya tu. Jadi kita bagi 5 platinum. 5. Jadi saya rasa nak tambah siling emas lah. Ya, boleh. 5 terbaik. Seronok tak, murid-murid? Seronok tak? Jelas, bagus. Habislah duit orang kaya. Ya. Semua sudah diberi ya. Habislah dia orang kaya hari ini. Kita bagi pada mereka. Saya infak. Sedekah. Okey, seronok tak semua? Seronok tak. Baik, Cikgu Hafiz. Seterusnya. Dah pergi makan. Pergi membeli belah pula. Banyak wang, banyak duit. Membeli belah. Tak ada masalah. Silakan. Siapa? Ya. Anik. Kita berada pada Anik. Silakan Anik. Okey, Anik. Ayah, saya harap ayah berhenti. Tolong berikan saya kaset baru kerana kaset saya sudah pun koyak dan ketat. Ya, siapa nak jadi ayah pada Anik tu? Ya, Hafi. Silakan Hafi. Okey. Sudah tentu boleh. Anik boleh pilih kaset yang mana Anik suka. Asalkan ianya selesa dan harganya berpatutan. Kita mestilah bijak memilih dan sentiasa berjimat cermat. Itu dia. Wow, bagus. Tahniah terbaik. Baik, kita nak beri untuk Anik. Saya beri 4. Empat platinum. Okey. Ada 4. Baik. Jadi kita tambah siling emas untuk Anik. Abang kaya. Untuk Hafi, ada sedikit kesilapan di situ. Baik, Cikgu. Ianya tu kesilapan. Ya, Anik Hafi kerana ia. Jadi betul kan? Jadi kita bagi kad platinum saja. 4. Tepuk untuk Hafi. Ya, terbaik. Baik. Baik, teruskan Cik Hafi. Dah beli kasut baru dah, makan dah. Balik rumah lah kan. Balik rumah dah ada kerosakan pula. Dah beli kasut baru, ada kerosakan di rumah pula. Siapa nak bantu ibu dia ni? Fatimah. Selalu membantu ibunya. Silakan Fatimah.
Saya ingin menjadi anak. Oh, nak jadi anak. Jadi anak. Okay. Ya, silakan. Baik, siapa nak jadi ibu? Siapa jadi ibu Fatimah? Adam. Silakan okay. Adam. Adam jadi ibu Adam ya. Baik Adam, silakan Adam. Ibu-ibu, harap ibu membelikan anak untuk mengenangi masalah sisi tersumbat. Ya, harap baiklah, ibu. Baiklah adik. Tolong buat pemesanan alat untuk membaiki sinki yang rosak secara dalam atas talian kerana ia lebih senang. Baiklah ibu, saya akan pesan sekarang dengan harga yang berpatutan dan kebersamaan yang kuat. Ya, yeah. Bagus. Terbaik. Bagus. Kedua-duanya ada permintaan dan alasan. Baik, ibu. Tetapi ada sedikit kesilapan pada Fatimah tadi. Kenapa, cikgu? Membuat pemesanan. Sepatutnya membuat pesanan alatan untuk membaiki sinki. Manakala Adam pula, atas dalam talian. Atas dalam talian. Macam mana? Atas dan dalam talian. Jadi yang betulnya dalam talian. Jadi kedua-duanya percubaan yang baik. Yeah. Ada permintaan, ada alasan. Maka kita beri 4 platinum. 4 platinum. Okey. Untuk Adam dan juga Fatimah. Yeah. Ibu dan anak tadi. Seronok tak? Seronok tak? Siapa? Tak ajaib ni, seronok ya. Membeli belah. Boleh-boleh. Nak lagi, nak lagi. Siapa nak lagi? Siapa nak lagi? Ya. Terbaik. Kita beri peluang sekali lagi. Ya. Seterusnya, kita akan menyatakan permintaan dan alasan secara formal dan tidak formal. Ini mereka perlu fikir. Mereka perlu fikir sendiri ya, Cikgu Hafiz. Mereka perlu membuat menganalisa mana ni formal ke, tak formal ke. Jadi ini sangat penting. Baik, Cikgu. Bukan jadi informal polis. Menganalisis mana satu situasi yang sesuai ya, Cikgu Hafiz. Baik. Jom. Kita akan menggunakan aktiviti menggunakan dadu. Dadu. Ya. Tapi nombor 2 bukan anak yang punya. Kita buka nombor ini. Silakan, Abang Fizi. Baik. Ya, murid-murid dah bersedia belum? Jom kita lihat siapa yang kena. Ini kena buka 3 kali saja. Ini 3 kali. Baik cikgu ya. Baik, Abang Pusing eh. Ya. Wah. Siapa tu? Siapa ni? Ini siapa ni? Siapa ni? Al-Is Akimi. Al-Is Akimi. Berapa? Nombor berapa, bang? Nombor 1, cikgu. Nombor 1. Baik, cikgu. Is 1. Silakan, Is. Apa yang berlaku, Is? Saya pilih Anik sebagai pasangan. Anik sebagai pasangannya dalam perbualan ini. Silakan. Silakan. Ayah, harap ayah membelikan saya air tersebut kerana saya ingin membawa air tersebut ke sekolah pada hari esok. Boleh, Is. Sila letak air itu di dalam bakul ini agar lebih mudah dibawa. Mesra perbualan ayah dan anak ni. Sama-sama. Ya, bagus. Ada permintaan, ada alasan. Maka kita beri 5 platinum bersama wang siling emas tadi. 5. Terbaik. 5. Alright. Okey. Seperti Hafiz dengan Is dan Anik. Is dan Anik. Baik, seterusnya kita baling dadu lagi. Siapa yang kena? Ini abang pun baling 1, 2, 3. Siapa ni cikgu? Emrin. Mana Emrin? Lambai sikit Emrin. Okey. Nampaknya macam orang kaya betul tu dengan pakaian dia silakan Emrin. Okey, Emrin kita kena pusing lagi dia. Pusing lagi. Kita bomoh sikit. Kita lihat siapa yang kena. Nombor tiga. Ya, Emrin. Baik, cikgu. Kedai makan ni. Gerak. Kedai makan. Silakan. Emrin. Saya memilih Hafiz sebagai pasangan. Hafiz sebagai rakan. Emrin dan Hafiz. Silakan. Baik. Murid-murid, sila beratur kerana... Murid-murid, sila beratur kerana ini adalah standard operasi prosedur COVID-19. Baiklah, abang. Tolong bungkus pen saya 2 biji kaipap dan 1 biji donat untuk saya bawa pulang ke rumah. Boleh, adik.
Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ada permintaan, ada alasan, ada tata susila, Cikgu Hafiz. Jadi kita beri 5 platinum jadi cikgu tak berilah wang silik emas. Ada kesilapan sikit Anik Hafiz tadi penggunaan penjodoh bilangan tadi tu untuk kuih. Macam bola bukan biji aku. Bukan sebiji. ketul seketul kuih. Dia sebiji bola. Betul. Okey, tahniah terbaik beri cikgu. Dapat sikit. Kita teruskan. Seronok atau tidak? Seronok atau tidak? Ya, kita goyang sikit. Ya, bagus. Ya, jom kita baling lagi dah duduk selalu. Kita baling lagi. Kita lihat siapa yang kena. Puh. Wow. Fatimah. Ini yang ditunggu-tunggu. Fatimah, berapakah nombornya? Berapa ya? Kita tengok siapa yang kena. Enam. Ya, nombor enam. Kita lihat. Ya, Fatimah. Wow, sama seperti Fatimah lah. Ya. Situasi ini situasi formal atau tidak formal? Ya, Fatimah. Silakan. Ini memilih Adam sebagai pasangan. Adam. Pilih Adam. Adam sebagai pasangan. Okey, silakan. Silakan. Baik, silakan. Kakak, harap kakak ada tabung simpanan yang tidak digunakan lagi kerana saya mahu menggunakannya. Boleh. Silalah ambil tabung ini. Dan kakak harap kamu menyimpan dengan baik untuk masa depan. Bagus. Tahniah percubaan yang baik. Ada permintaan. Okey, siapa nak bantu Fatimah? Adam nak bantu Fatimah. Adam lagi. Adam ni sangat aktif. Silakan Adam. Baik Adam, silakan Adam. Silakan. Baiklah. Adik, ini tabung simpanan kakak yang tidak digunakan lagi. Harap Adam menggunakan tabung simpanan ini dengan baik kerana duit di dalam tabung boleh digunakan untuk masa yang akan datang. Bagus sekali. Tepuk tangan, Abang sayang betul lah dengan adik Abang Adam. Untuk Fatimah kita beri 4 platinum dapat membuat permintaan dan menyatakan alasan. Kemudian untuk Adam ni kita ni sikit. RM1, RM2, RM3, RM4, RM5. Tapi kita bagi pada dia 6 platinum. 6 platinum. Dan kita tamatkan shilling emas. Yes, untuk orang pertama, murid Adam pertama mendapat 6. Ya, murid pertama. Sebab apa Bang Fizi? Ya, cikgu. Sebab Adam berjaya membantu kawannya tadi untuk memberi jawapan dengan tepat dan jelas. Untuk Adam, adik abang. Orang kaya banyak duit. Silakan. Kita teruskan. Baik cikgu. Bang Fizi. Kita teruskan cikgu. Okey. Siapa yang seterusnya ya? Hafi. Nombornya. Nombor berapa? Empat. Hafi, nombor empat. Ini istimewa sikit, Pak Fizi. Ya, silakan Hafi. Kali ini saya nak pilih Abang Fizi. Sebab apa, Hafi? Abang Fizi dapat menggunakan kad kredit ini secara berhemah supaya tidak dibebani hutang di masa hadapan. Alhamdulillah, adik. Abang tak pernah menggunakan kad kredit. Abang semuanya secara tunai. Bagus. Baik. Siapa nak bantu Abang Fizi pula ni? Abang Fizi. Berpeluh-peluh dah abang ni. Mereka tahu Abang Fizi banyak kad kredit kot. Siapa nak berpasangan Hafi tadi? Bantu Abang Fizi, angkat tangan. Angkat Adam. Tangan. Adam, silakan Adam. Adam ni memang sangat aktif lah. Silakan Adam. Baiklah Hafi, Abang Fizi akan menggunakan kad kredit secara berhemah supaya tidak
dibebani dengan hutang. Terbaik. Maksudnya Mak Fizi, dia menyatakan permintaan dan beri alasan dan menjadikan itu positif. Bagus. Maksudnya bukan menggunakan kad kredit tadi untuk berhutang. Itulah dia. Jadi kita beri kedua-duanya 5 platinum. 5 platinum tepuk sikit. 5 kali 5 ringgit. Ya, terbaik. Seronok tak semua? Mestilah seronok. Yeah. Cikgu Rani, nampaknya masa sangat mencemburui kita ni. Yeah. Hutang Abang Fizi pun dah selesai. Yeah. Tak ada masalah. Kena pada masanya. Betul. Yeah. Jadi, perlu buat kesimpulan dah. Sabar, cikgu. Kita belum lagi. Rehat seketika, cikgu. Okay. Saya nak pergi membeli belah sekejap. Kita rehat seketika, kita kembali. Ambillah duit saya ini. Banyak sangat duit saya ini. Terima kasih, cikgu. Kita kembali selepas ini di TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Didik TV KPM. Ya, bersama dengan saya Abang Fizi, Cikgu Rani dan juga Cikgu Hafiz. Hari ini kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Kad Ajaib Tahap 2. Baik, cikgu. Kita teruskan dengan kesimpulan kita pada hari ini, cikgu. Tadi Cikgu Hafiz, Abang Fizi, kita minta murid kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Apa yang mereka belajar pada hari ini? Baik. Silakan, murid-murid. Siapa yang nak cuba? Ya, Hafiz. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa berjimat cermat dan bijak menguruskan kewangan agar tidak dibebani hutang. Terbaik. Dia suka sebut hutang tadi itu. Dia positif kan. Yang kedua, siapa nak cuba? Ya, Anik. Silakan, Anik. Kesimpulannya ialah kita dapat belajar untuk menyatakan permintaan dan alasan secara formal dan tidak formal. Ya, bagus. Baik. Cikgu, saya nak dengar lagi dua oranglah, cikgu. Boleh. Silakan. Okey, abang. Okey, Adam. Silakan, Adam. Pantas berkesan. Macam kad bank kita. Betul. Kesimpulannya, kita perlulah menggunakan kad kredit secara berhemah. Secara berhemah. Dalam maksudnya tu. Betul. Terasa abang busy kat sini. Okey, seterusnya. Okey, Emrin. Silakan, Emrin. Kesimpulannya, kita perlulah membelanja duit kita secara berhemah agar tidak berhutang. Selain penggunaan hutang kad kredit, kita cuba tanya murid kita apa yang mereka belajar hari ini selain kad, selain membeli belah tadi itu. Fatimah, silakan. Apa yang Fatimah belajar daripada selain membeli gunakan kad kredit apa semua? Saya dapat jelaskan alasan dan permintaan secara formal dan tidak formal. Itu yang paling penting. Baik, terima kasihlah adik-adik abang kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Ya, cikgu, bagaimana dengan prestasi kesemua murid-murid kita, cikgu? Baik, prestasi murid-murid hari ini sangat cergas. Cergas, cikgu? Cergas. Aktif. Seronok sekali. Betul. Walaupun hari ini kita dapat belajar, yang penting permintaanlah, Abang Fizi. Ini biasanya, contohlah saya bagi contoh. Kalau kita nak pergi beli kasut contoh. Betul juga. Biasanya kita akan, Mak boleh beli kasut tak? Otomatik Mak akan cakap, tak boleh. Mana boleh. Tapi cuba permintaan. Mak, harap Mak beli kasut untuk saya. Oh, lain. Kalau bahasa keci apa tu, ataupun bahasa murid-murid yang sekarang-sekarang lah kan. Mengayat. Tapi sebenarnya itu sangat penting. Dan yang paling saya tekankan dekat sini ialah bertata susila. Betul. Supaya tidak berlaku pergaduhan, terasa hati dan sebagainya. Ini sangat penting, bertata susila. Maksudnya kalau Abang Fizi tengok tadi, Cikgu Afi, di peringkat awal tadi mereka agak kekok untuk menyatakan permintaan dan alasan tadi. Jadi setelah dibuat beberapa kali latihan, situasi dan aktiviti, mereka dah dapat menyatakan permintaan dan alasan dengan baik sehingga yang dapat 6 platinum tadi dengan Wan Cik Lian. Ini membuktikan mereka berjaya bertutur dengan baik, memberi, menjelaskan permintaan dan menyatakan alasan dengan baik. Alhamdulillah. Memang tahniah. Adik-adik abang hari ini, terima kasih kepada Adam, Emrin, Is, Hafi, Anik dan juga Fatimah kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Rani dan juga Cikgu Hafiz kerana sudi meluangkan masa kita pada hari ini. Cikgu, ayuh kita berseloka.
Sebelum tu, Abang Rizy, murid-murid boleh mendapatkan bahan pembelajaran ini di sumberku KPM. Dekat bawah ni. Tengok di bawah tu bahan KPM Perkasaku. Untuk dapatkan bahan rujukan dan pembelajaran hari ini. Itulah dia. sumberku.moe.dl.edu. Lihat di bawah ni, lihat di bawah. Itulah dia. Cikgu, bahan. Jom cikgu, kita berseloka cikgu. Ya, kita berseloka bersama-sama hari ini. Ya, jadi anak murid-murid di rumah kita nyanyi sama-sama. Kita goyang gambar kita berseloka. Sebab prestasi dah bagus hari ini. Ya. Mana lagunya? Asyik bergerak je, lagu tak ada. Tong nasib orang kaya, duitnya banyak, hidupnya senang. Ada duit mau disimpan, tapi malang tak tahu cara. Hai insan, kami kabarkan ada cara mudah menyimpan. Pengguna bijak jadi usahawan, kelak hidup aman sejahtera. Ayo murid buat permintaan, jangan lupa beri alasan. Itulah cara kita belajar. Jadi murid bertata susila. Kita goyang dulu. Weh, dengar lagu ni teringat lagu Seluruh Kepak Kaduk je. Ajaib pengguna bijak, fikir dahulu sebelum bertindak. Ayo murid buat permintaan, beri alasan tata susila. Belajar semua berjaya, perkara diminta beri alasan. Dua situasi dibezakan, tata susila jadi teladan. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Didik TV KPM.